Sayang, opo kowe lali karo aku sing manis iki talakoni kerja dadi kuli nanging kowe wis blenjani janji tak akoni aku pancen wong randuwe sing duwe beca sing ono lampune. Oke, friend, kali ini kita mau kasih makan burung Tito Alba ya, yang dia nggak mau makan, tapi nanti kita mau paksain dan kita mau lolok. Karena dia nggak mau, kenapa? Karena ini kasih apa itu ikan lele yang sudah lama dan aku taruh kulkas dan ternyata dia nggak mau. Coba kita praktekkan lagi ya, friend ya. Nah, nom. Nah, dia nggak mau, friend. Kenapa nggak mau? Mungkin kurang seger ya. Dan nanti kita mau loloh. Dan kenapa diloloh? Karena kasihan burung ini nanti kalau sehari nggak makan, dia stres, friend. Nah, ini mukanya yang kayak badut nih. Tapi kesayangan ini, friend. Oh iya, friend. Tadi malam si kupret ini dia ngambek, friend. Gara-gara burung celepukanku mau dimakan. Terus aku sampar. Nggak taunya si cunong ini terus terbang di atas pohon, friend. Hampir 2 jam dia nggak mau balik. Tapi alhamdulillah waktu dia di atas burung pisang, di atas pohon pisang, dia aku gapai terus ketangkap, friend ya. Nah, burung kayak gini sensitif sekali, friend. Nanti kalau dikasarin dia pasti ngambek, friend. Dan ini aku antisipasi lagi, aku tali kemarin kan aku nggak pernah tali, terus aku lepas angletnya ini. Nah, kali ini kita mau paksain makan ini, makan lele yang kurang lebihnya udah busuk ya. Kita mau paksa dia kayak gini karena di komen-komen itu banyak yang kesulitan. Bang, kenapa burung Tito Alba aku nggak mau makan? Bang, toyib. Nah, aku mau praktekin, aku mau paksa dia itu di lolo ya, biar dia nggak kelaparan. Nah, kita langsung praktek aja, friend ya. Untuk teman-teman yang tanya, ini mohon tonton video ini sampai habis karena ini mau aku paksain ya, biar teman-teman pada tahu. Kalau semisal burung kayak gini, pasti juga ada ngambeknya. Tapi kalau kayak gini udah manis, friend. Baunya nggak enak sekali nih, friend. Baunya nggak enak, belum mandi. Ini udah hampir 3 hari belum aku mandi. Dan nanti kalau pas mandi, aku juga mau videoin ya, friend. Untuk teman-teman, biar tahu semua keseruan ini, si cunong nih. Kalau mandi, nih. Matanya nih, ngeselin nih, friend. Si Junong. Nah, kita langsung aja teman-teman, langsung aja paksa si kutuk kupret ini untuk makan lele yang sudah membusuk. Ya, bukannya pelit, friend ya, tapi kalau ada yang hemat, ngapain harus beli yang mahal-mahal gitu, friend ya. Yang penting kasih sayangnya itu nggak berkurang sama sekali. Nah, caranya kita potong kecil-kecil dulu, friend. Nanti biar kalau mulutnya dibuka biar langsung lep gitu, friend. Nah, biar sekali masuk, friend. Nanti kalau bulunya dipotong kecil-kecil.
Dan saya masih heran Brian tadi malam bisa ngambek kayak gitu, gimana ya mau aku rekam tapi ya posisi burungnya jauh Brian. Aku nungguin hampir 2 jam itu hampir pasrah. Terus aku ngomong sama temanku. Temanku ngomongnya gini, "Wah, itu udah alamat nah. Ya alamat kabur itu, Bren. Masalahnya burung ini no skill nih. Ini enggak ada skillnya sama sekali. Cuma dia cuma jinak aja, Bren, nih, Bren." Si kutu kupret nih. Nah, caranya kayak gini. Nah. Buka mulutnya. Langsung lep, ah tutup. Nah gini Bren, paksa dia sampai mau, karena nanti kalau dia nggak mau makan kasihan Bren. Nah satu, nih, ayo nong, nah paksa terus Bren. Nah mantap, udah dapat 2 potongan ya, lumayan kan. Ini rencana mau aku habisin semua ini Bren, masalahnya udah baunya udah mulai gak enak nih. Nah, ayo nong, mantep. Pemaksaan Bren ya, demi kenyang ya. Mayan ini, udah 3 potong. Ya, 4 potong Bren. Lop. Nah, gini teman-teman, kalau burung hantu kalian gak mau makan, paksain, mungkin dia stres, dan yang kedua mungkin makanannya kurang cocok sama dia, makanya dia nggak mau dan ngambek biasanya kayak gitu. Dan untuk bisa selalu berinteraksi sama majikannya, jangan lupa per hari itu harus dibuat mainan selama kurang lebih 2 jam ya Bren ya, minimal ya 1 jam lah, entah itu ngopi atau apa itu diajak Bren. Kalau ini kadang aku ngopi aku ajak kalau ini Bren. Ya biar kumpul sama teman-temanku juga, terus kan dibuat mainan, nanti buat interaksi biar bisa membaur sama manusia biar dia enggak takut Bren. Dan dia tahan banting. Nah, ini yang ke 5. Mantap. Mantap. Si Cunong nih namanya Bren. Ya untuk acara hitam putih, siapa tahu nanti burung si Cunong ini diundang di hitam putih. Dan yang paling nggak enaknya di sini itu nggak ada komunitas burung owl Bren. Ya namanya di kampung ya, beda kalau di kota-kota besar kayak di Sleman, di Jogja itu komunitas-komunitas burung kayak gini banyak ini Bren. Apalagi di Jakarta ya, paling enak, paling komplit, komunitas apa aja pasti ada, komunitas nyamuk, komunitas kodok Arab, pasti ada semua. Komunitas janda, pasti ada yang juga Bren. Nah, 7, mantep. Lop, nyam. Nih diperhatikan baik-baik teman-teman yang selalu tanya nih, khusus buat teman-teman yang membutuhkan, apalagi yang sehobi sama burung hantu kayak gini, share ke teman kalian biar tahu semua. Ya bukannya saya menggurui ya teman-teman, tapi ya kalau video kita berniatan baik kan nggak ada salahnya gitu toh, yang penting tidak merugikan kalian semua. Nah ini belum mandi ini Bren, mukanya masih kayak kebo. Nih, lihat kamera dong. Nang nih. Ini tinggal 3 potong. Nah. Kalau interaksi sama burung itu jangan lupa diajak ngomong Bren. Ya. Kata-kata simbahku dulu, kalau dia mau kayak melihara kambing atau sapi pasti dia diajak ngomong, karena apa, biar ya biar terbiasa. Hah, mantep. Nih tinggal sedikit lagi nih teman, tenang dong. Nah, ayo.
Nih, tinggal satu kali lagi. Nang. Nampak nih teman-teman. Ini tadi buat kasih makan burung celepukan ya. Kalau Tito Alba itu nggak mau kalau dikasih ulat kayak gini. Dan ini masih punya